Ya, hari ini kita masih ada waktu ngisi libur setelah hampir seharian asuh Niang Ayu dari tadi nempel terus. Sekarang kita mau jalan-jalan di sekitar kita saja. Bagi saya liburan itu bukan pergi jalan-jalan jauh, tapi bagi saya liburan itu membahagiakan hati. Ya, kebahagiaan kan setiap pilihan orang masing-masing. Ada yang kebahagiaannya senang bepergian, ada yang kebahagiaannya sedang berkebun, ada yang kebahagiaannya senang mancing, ada yang kebahagiaannya senang di rumah beres-beres. Beragam orang ingin mewujudkan kebahagiaan, dan itu hak setiap orang. Kita tidak bisa mengukur kebahagiaan orang lain dengan cara kita membahagiakan. Tapi yang paling penting dalam hidup itu, kebahagiaan itu tidak boleh merugikan orang lain. Kita tidak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita harus bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam hidup. Karena ketika kita bahagia di atas penderitaan orang lain, maka orang lainnya ada kepedihan di hatinya. Walaupun dia tidak berdoa, tapi hatinya terluka. Kalau hatinya terluka, tetap aja hatinya berkata. Kalau hatinya berkata, maka kita tidak akan mendapat ketenangan dalam hidup. Hidup itu bukan urusan banyaknya kekayaan atau tingginya jabatan, tapi ketenangan hati yang buat hidup ini nyaman. Itu saja. Kita jalan. Ada. Belum datang kali. Dari pagi. Ya pagi udah. Pagi udah dapat berapa? Dapatnya. Terus-terang. Laku biji coklat 10.000. Laku ini 5.000. Laku sikat 5.000. 20. Lampu ini 10. 30. Begitu. Dari pagunya baru dapat 30.000 jualannya. Iya. Aslinya mana? Dari Jawa. Jawanya mana? Purworejo. Orang Purworejo. Iya. Jualan sini. Udah lama. Udah lama banget. Udah lama banget. Tinggalnya di mana? Di Punjul. Punjul. Kontrak. Ikut saudara. Oh, ikut saudara. Saudaranya jualan juga. Apa? Kerja pabrik. Oh, saudaranya kerja di pabrik. Ibunya nggak punya suami? Dia meninggal. Udah meninggal. Jadi jualan ini ngusahin sendiri? Ya iya. Buat makan sendiri? Keluarga di Purworejo-nya? Ya, saya jarang pulang. Ya, saya kan udah tinggal di sini. Kuli ikut suami. Suami meninggal. Di sini aja. Jadi nggak full ya. Jadi paginya baru laku 10.000. Ya 10.000 sama ini 5.000. Ya baru dapat 30.000. Dari pagi. 30.000 tuh untungnya berapa? Ya, tahu, nggak dihitung lah. Yang penting bisa ikut makan. Kalau hitung untungnya
gitu kan. Ya paling kalau dari 30.000 dapat 5.000. Ya nggak tahu lah. Ya dapat 5.000 ya paling. Ya kurang lebih. Ya jadi jualannya itu kalau dari 30.000 dapat untung 5.000. Jadi sehari ini baru untungnya 5.000. Dari pagi udah makan. Ada yang ngasih. Nanti oh, makanya dikasih orang. Ya ada yang ngasih nasi. Oh. Ada yang ngasih ini katanya buat makan siang. Tapi saya udah makan. Oh, dikasih siapa ini? Itu yang ada estalase di depan. Oh. Kali ini tadi dari motor. Oh, di motor ada yang ngasih. Makannya ada yang ngasih. Ada yang ngasih, ya dikasih diterima saya kan. Ini berapa satunya? 15.000. Satunya 15.000. Satu, dua. Ini beli nih. Makasih. Nah, dagunya dua. Nah. Jadi tong berapa? 5.000. Ini di 25 ya, 25 sama 25 jadi 50. Apalagi? Jadi 50.000. Iya. Dua. Beli sikat ini. Itu 5.000. Satunya berapa? 5.000. Beli dua. Mangga. Beli dua. Ya udah hitung berapa? Ini 25 sama 25, 50 sama ini 10 2. Oh, jadi 60. 60. Bapak siapa sih namanya? Suratmi. Ibu? Suratmi. Ibu? Suratmi. Suratmi. Iya. Asli Purworejo. Iya. Tinggal sama saudara di Mojok. Dari dulu jualan ini? Iya, dulu lagi ada suami yang begini. Ya. Ini nerusin suami? Wah. Nerusin suami jualannya. Iya, tapi kalau enggak jualan gimana? Rajin. Anaknya ada berapa? Alhamdulillah aku enggak punya anak. Oh, enggak punya anak. Enggak punya suami, enggak punya ya, anak. Ya, suaminya kan meninggal. Ya, tinggalnya di saudara. Saudaranya adik apa paman, apa bibi? Keponakan. Keponakan. Jadi titipin diri di sini. Ininya dulu saya ada suami. Ah. Ada saung kecil-kecil ya, gubuk lah kecil. Aha. Jadi saya tinggalin. Sebelah-sebelah sama saudara. Aha. Namanya hidup sendiri sayanya. Ya ada kurang lebihnya minta saudara. Namanya dagang begini kan bagaimana? Iya, dagangnya kadang dapat duit, kadang enggak, dagang begini ya? Ya, ya begini lah. Sekarangnya lagi sepi. Dari pagi ya itu tadi baru laku ini satu. Iya udah baru dapat 30.000 dari paginya. Laku yang lain ada belum. Apa ini? Itu bola. Buat ini yang? Bolanya. Buat ini ayo. Bolanya satunya 6.000. 6.000 udah beli 4. Ini 5.55. Tuh, enggak. 5. Ini nih. Nanti buat perlu. Duanya kan tongnya kecil lah. Ah, enggak apa-apa. Nih, ininya dua. Ini lagi ada suami ya itu ada rumah kecil ya saya isi sebelah-sebelah sama saudara. Nah, jadi akhirnya yang ikut saudara. Ya kalau saya dapat uang ya kalau enggak ya minta saudara. Tapi bagaimana? Jualannya yang begini. Iya iya namanya dekat ya. Lagi saya dapat duit ya enggak minta. Susah dapat duitnya. Lagi sendiri ya. Dari pagi baru dapat 30.000. Ini 1.000 ya. Iya wes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14.000. 11 sama ini. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
ini 21 biarinlah 20. Lebihan belinya banyak. Iya, enggak apa-apa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 33 biarin 10. Jadi belinya banyak. Iya, belinya banyak jadi ada diskon. Bonusan belinya banyak jadi ada diskon katanya. Ada bonus. Ayo hitung. Lupa namanya siapa? Ibu Suratmi. Ibu Suratmi. Ini 50, 60. 60 sama ini 30 ya. 90. Bulan ini 30 tadi ya. 120. Ini satunya 4.000. 128. Jadi 128.000. Iya. Nah, kita genapin jadi 200.000. Belanjanya mana lagi? Ya, sekarang yang mana? Mana lagi ya? Nah, singkat ini. 128 ya. Ya, berapa? Ini satunya 10.000. Ah, 20.000. Jadi 148. Nah, 148. Berapa singkat ini dua lagi? Nah, 158. 158. Jadi ini 10.000, 168. 168. 178. 178. Ya, siapa lagi? Ya, saya cari cuma ini apa ini? Dah, ini. 28. Ini tiketingnya 1.500. Belinya berapa? Belinya segitu berapa isinya? Belum dihitung. Ada 100, ada 10, 50? Kayaknya sih lebih. 100 ada? Udah 100 aja hitung, anggap aja 100 itu. Iya, biarin ya. Itu 178 sama 100. Jadi 278. Belanjanya 278.000. Ibu, aduh lupa terus ibu. Hah? Ibu siapa? Suratmi. Ibu Suratmi asal Purworejo, janda sebatang kara, tinggalnya di Muncul. Dari pagi sampai siang sudah hampir jam 2 ngelamun, baru dapat duitnya 30.000. Alhamdulillah. Orang bersyukur begitu. Alhamdulillah, iya. Segitu juga sudah dapat. Iya. Malah lagi kata. Nah. Gimana kalau di rumah aja gimana? Saya makanya biaran kecil-kecilan kan alhamdulillah. Di rumah aja kan kasihan saudara. Enggak-enggaknya jadi tanggungan. Mandiri, namanya mandiri. Iya. Ayo, udah cukup segini lumayan. Alhamdulillah diborong ya, nun ya Allah. Yes. Ada yang borong ke saya. Ada yang borong ya. Alhamdulillah ya Allah. Ada yang borong ternyata. Bisa terus pulang. Masih panas. Ya mau pulang kan. Pulang aja. Iya pasti aku mau pulang. Udah dapet uang sekian maaf. Mau pulang sekarang enggak? Ya iya. Aku mau pulang sekarang. Mau pulang katanya. Ya kan udah dapet uang. Udah dapet uang. 300 sama uang tadi 30. Jadi 330 udah dapet uang. Alhamdulillah. Ini orang baik, rajin, pandai bersyukur, apa yang ada, ya dapat 30, alhamdulillah dapat 30. Ini ya? Iya.
30 katanya orang lain ada yang tidak dapat sama sekali. Ini belum masuk. Ayo, dia ketinggalan. 300.000 ya. 300.000 Ini 300.000 Makasih Anumun ya Allah. Tadi aja lihat ibu. Oh, sudah. Iya, sayanya kan udah jarang di sini. Kalau dulu sering di sini. Sekarang banyakan di Jakarta. Dulu sering di sini. Mungkin dulu kenal sama saya, mungkin kalau dulu. Lupa kali artinya. Nah. Dulu bupati sini siapa? Yang kemarin. Sekarang di mana? Siapanya? Pak Deddy Mulyadinya. Kayaknya di Jakarta deh. Di Jakarta? DPR apanya? Oh, DPR. Pernah ngedenger sih. Ngedenger-denger dari TV. Ngedenger dari TV di DPR katanya ya. Jarang kesini ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu aku. Tapi orangnya gimana dulu waktu mimpin? Baik. Apa baiknya? Ya, baik lah. Aku juga bisa jualan, sedikit-sedikit begini. Iya. Iya, Ibu. Saya Pak Deddy. Astagfirullahaladzim, Pak Deddy. Iya. Mungkin dari dulu sering lihat aku di ember toko. Iya, ibunya sehat. Amin. Terima kasih banyak. Sehat ibunya terus jualannya. Sekarang istirahat dulu. Iya, mau pulang sekarang. Iya, kan sudah ada modal tambahan. Tambahan belanja lagi. Jualannya ganti yang lain juga yang disukai. Berat angkut-angkutnya. Tapi cari yang barang yang disukai. Iya. Banyak beli tadi ya. Banyak beli. Pada itu, Pak Dedinya. Ya. Terima kasih senang ketemu ibu saya. Sehat. Ya. Sehat. Amin banyak. Terima kasih. Terima kasih banget. Ibu mau terus pulang? Iya. Tutup-tutup. Mau tutup-tutup? Iya. Ya saya mau jalan dulu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Udah. Ini aja nih jalan lagi. Terima kasih. Ini contoh dari wanita-wanita yang mandiri tidak bergantung pada siapa. Ini tauladan bagi kita semua. Semoga kita bisa mentauladani dan dia hanya minta satu kesempatan untuk berjualan.
walaupun di emper, tetap yang penting tertib, dia bisa berjualan dengan baik. Ya. Bu, sehat ya. Saya permisi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Anun, ya. Melati asikah diri. Suami kan di sana kok kerja di Jakarta, kerja di pergudangan. Akhirnya tutup. Terus pulang kampung. Kalau di kampung sana kan di Darang dan jauh. Di sana saya enggak bisa bantu-bantu usaha. Kalau di sini walaupun saya begini kan usaha ngebantu. Terus udah meninggal. Tadi kaget, Bu. Ya yang kaget. Belanja Kang Deddy. Saya enggak tahu betul. Oh, enggak tahu saya. Makanya kan dia pakai masker, kalau enggak pakai masker mungkin tahu kan. Kadang-kadang suka lihat kalau olahraga. Banyak terima kasih atas bantuannya sama saya. Nuhun ya Allah. Terima kasih banget. Terima kasih.